Wih, wow. Wah, ikan apa ini? Wah, nyangkut guys. Ya, ini dapat di mana ngambil? Dari sana. Nah, turunin dulu kok enggak? Ya, dapatnya ikan buntal loh. Ya, dapatnya ikan buntal doang. Wih, ikannya ini nggak bisa dikonsumsi ya guys. Ini ikannya beracun. Jadi ini apa, kita buang aja lagi ya ikannya. Oh jangan deh, buat mainan aja. Iya deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku lagi mau mancing ya teman-teman ya, ikut memancing di daerah Muara Blacan teman-teman, daerah Bekasi ya. Nah, ini perjalanan menuju Muara Blacan ini sangat apa ya? Ini seperti petualang teman-teman, karena jalanannya itu tanah merah ya. Jalanannya itu tanah merah, yang untungnya itu pas enggak banjir. Jadi tidak begitu ini ya tanahnya, kalau misalkan hujan itu pasti nanti ban kita bisa kena slick itu ya. Karena tanahnya tanah merah. Nah ini pas kebetulan kita cuaca cerah ya, menuju Muara Blacan ini, jadi perjalanan begitu cerah. Dan teman-teman bisa lihat pemandangannya ya, di sekitar kanan kiri ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan rumput ya, ada rumput-rumput teki gitu. Di sini jauh dari pemukiman teman-teman. Nah ini becek sekali karena kemarin itu hujan katanya, jadi di sini kalau hujan tanahnya pasti amblas, jadi mesti ekstra hati-hati ya teman-temannya untuk melintasi jalur ini. Oke teman-teman, buat kalian pecinta mancing mania ya, di Muara Blacan ini nanti kita akan melalui tempatnya itu, kita naik perahu dulu ya teman-teman ya. Oke, buat kalian yang baru bergabung, terima kasih ya sudah menyaksikan video dari Sulistia Channel. Selamat bergabung ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, disimak terus ya. Ceritanya itu kita mau piknik ya, mau mancing sekeluarga. Naik perahu. Berhubung di sini tuh nggak ada speedboat, nggak ada kapal layar, jadi kita tuh naiknya perahu. Oke teman-teman, disimak terus ya perjalanan Sulistia Channel mancing di apa ini namanya? Tuh Muara Blacan. Nah nih, adem banget. Oke. Kata saya biasanya kali ada di sini. Sekitar yang kita lewati ini pohon-pohon apa ya, pohon-pohon bako ya. Nah, itu masih sepi di sini tuh, jarang yang mancing. Nanti yang ramenya itu di depan lagi ya, itu udah rame. Nah, ini masih sepi sekali. Kalian harus berhati-hati ya kalau mau menuju ke tempat Muara Blacan ini.
Nah ini kita sudah sampai di bagan teman-teman ya. Maaf tadi tuh aku gak videoin karena ribet ya. Saking takutnya di perahu, takut goyang-goyang gitu kan. Jadi tadi gak sempet videoin pas naiknya ini. Kita sudah ada di bagan ini ya. Nah kita sambil bersantai di sini, berkumpul bersama keluarga, bisa memancing. Nah kita rencananya nih mau masak-masak teman-teman ya, bikin sambal. Nanti kalian akan lihat aku mau bikin sambal. Nah kita mau makan siang nih teman-teman, bikin sambal dulu. Kita mau makan ngeriung, tau nggak? Menunya tuh simple banget, cuman sambal, terus ikan asin sama pete. Waduh, itu tuh bener-bener nikmat banget teman-teman. Pokoknya nih lalapannya ada pete nih, petenya wow mantap, mantap sekali petenya teman-teman. Kita mau makan bareng ya, so pasti ini enak banget, ada timun juga. Oke. Teman-teman, ikannya pasti gede banget. Wah, yeah, dapat guys. Tuh, ikan apa ini? Ikan apa ini, Bos? Gerot. Ikan gerot. Nah, ini namanya ikan gerot, teman-teman. Nih, ikan gerot. Udah dapat 3 biji tuh di dalam, mau lihat enggak? Nih. Ya. Tuhan. Ya, ini satu. Wih. Wow, ikan apa ini? Wah, nyangkut, guys. Ya. Yeah. Ini dapat gimana ngambil? Wah, ini gimana? Dari sana. Nah, turunin dulu kok enggak? Ya. Aduh, Dek, ikan buntal, Dek. Ah, ribet amat sih ngambil ininya. Wah, dapatnya, Dek. Wih, ikan buntal, guys. Ya. Dapatnya ikan buntal loh. Ya. Dapatnya ikan buntal doang. Wih, ikannya ini nggak bisa dikonsumsi ya guys, ini ikannya beracun. Jadi ini apa, kita buang aja lagi ya ikannya. Oh jangan deh, buat mainan aja. Iya deh.